40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, soleh untuk Khadijah, soleh untuk Rufayyah, soleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia soleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak. Karena dia tertekan, ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala usia muda, tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Qur'an di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Sebab itu tidak akan wujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah.